이래서 내가 니들을 혐오하는 거야. 갱생이 안 돼서. Buat kalian pecinta drama Korea, tentu tidak boleh melewatkan satu lagi drama Korea yang seru dan terbaru tayang di bulan ini. Drama Korea terbaru ini akan mengangkat kisah kehidupan seorang hakim dengan berbagai kasus hukumnya. Berjudul Juvenile Justice, yang akan dibintangi oleh deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan. Dan bukan itu saja, jalan cerita Juvenile Justice Park akan dipastikan membuat kalian yang menonton ini akan ikut gregetan dengan maraknya kenakalan remaja. Penasaran gak sih seperti apa sinopsisnya? So, Rebahaners, here we go again. Welcome to AK21 Rewatch ID. Drama terbaru ini dibintangi oleh deretan aktor ternama seperti Kim Hee-soo, Kim Woo-yeol, Lee Seung-min, Lee Jeong-eun, dan masih banyak lagi. Drama bertema hukum ini akan bercerita tentang seorang hakim khusus yang menangani kasus kenakalan remaja. Drama ini mengangkat kehidupan Sim Eun-sok yang diperankan oleh Kim Hee-soo. Dia adalah seorang hakim yang terkenal karena kebenciannya kepada remaja. Hal ini lantaran di masa lalunya, Sim Eun-sok pernah menjadi korban dari kejahatan remaja di masa lalunya yang kelam. Namun saat dewasa, dia malah diangkat menjadi hakim pengadilan remaja di distrik Yeonhwa. Di sana, sang hakim harus menghadapi banyak kasus rumit yang melibatkan kenakalan remaja. Dan bukan itu saja, Sim Eun-sok juga harus belajar mengontrol dirinya saat bertemu dengan pelaku-pelaku kejahatan remaja. Tak aneh jika dia dikenal sebagai hakim yang berjiwa dingin dengan tatapan yang tajam. Dan seiring berjalannya waktu, pekerjaannya ini membuat Sim Eun-sok menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijak. Dan berbeda dengan Eun-sok, Hakim Cha Tae-jo yang diperankan oleh Kim Woo-yeol merupakan sosok yang hangat dan merangkul pelaku kejahatan remaja. Dia selalu berusaha membuat para pelaku nyaman saat berterus terang tentang perbuatannya di depan hakim. Perbedaan karakter ini membuat keduanya kerap terlibat perdebatan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, saksikan drama Juvenile Justice ini yang akan segera tayang di bulan Februari. Jangan sampai kamu melewatkannya ya. Akhirnya saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, kalau ada film yang mau kalian request buat dibahas, komen di bawah ya. Bye, jangan lupa subscribe.